lagi sama aku. Ini di video kali ini aku mau bikin sambal kecap khas Cilacap. Ntar enak apa enggaknya ya temen-temenku yang nyicipin ya. Ini aku biasanya kalau di Cilacap itu cabenya cuma diiris-iris kayak gini, tapi karena takutnya kayak gini kemakan kan pedes banget ya, jadi aku potong-potong dulu terus diulek. Ya udah, ikutin aku terus, nanti jadinya seperti apa. Oke, pasti enak. Ini tegerus dulu ya, diulek-ulek. Sing ulek ayu ya, sambelnya keton enak. Ini aku mau bikin sambal kecap ya. Tadi udah ada tomat sama masukin bawang merah. Bawang merahnya. Terus cabenya. Nih. Sendoknya ora duwe. Iki sendok. Kene njaluk sendok. Ambilin sendok sayangku. Ini yang punya sendok baru datang. Cantik banget. Datang dari pagi. Ini lagi sendok-sendok semua. Bikin sambal kecap khas Cilacap. Khas itu sih kata ibuku aja, nggak tahu dari khas mana, tapi ibuku kayak gini. Nah, terus tambahkan kecap. Aku yang ini dari sini. Dulur. Tambahkan kecap. Jangan goyang-goyang tuh. Goyang. Maunya digoyang, nggak mau pulang ya gitu ya. Ini kecapnya kira-kira ya, kalau udah kemelem itu apa? Tenggelam. Pokoknya nanti ini yang bikin aku, yang ngaduk dia, berarti udah aku bikinnya enak, yang ngaduk cantik ya, tambah enak. Payah banget, kurang nggak pakai tenaga ya, pakai tenaga. Nah, ini nanti buat maem sama ini. Maem sama ini nih. Ayam bakar, ikan bakar. Wah, jamur. Jamur. Kenoki. Inoki. Ini ayam inoki mushroom nih. Oke. Nah, ini sambal kecap. Terusnya sambal. Hah, kurang? Ya, kurang. Tolong buka. Masakan kae ketilem kecap. Biasa guys, gelut guys, madu. Ngerti ya lo, suka padu. Pertama kae. Guys, sing tukang kontra ge. Enggak ya. Ini kurang ini suka kurang kok ya. Kae sepi. Ini sambal bikinan tiga orang. Tiga tangan. Sebenarnya bikinan aku, tapi mereka pada rusuh. Itu yang bikin kita rame karena kita ragu dengan tangannya dia. Tangannya Bang udah salah guys, tangannya dia pendek. Nah, ini itu yang lagi megang kamera itu sebenarnya pingin masuk ke kamera, tapi nanti dulu lah ya, istirahat. Apa boleh buat guys, merangkap jadi kameramen. Tambah air sedikit kayaknya apa ya, biar nggak kental banget. Ini kantar tomatnya mencair. Nggak usah digaramin kan? Nggak usah. Dimasak kayak gini aja. Kalau masak kok? Enggak lah. Nih penampakannya. Woy, sedap. Coba. Tapi nggak ada daging. Ini pakai. Nah, ini apa? Bukan daging. Enggak, mesti sih harus dicoil. Cul jawab. Kie. Ini aja. Dicoba. Awas tumplek gue nih. Karena aku sayang sama dia. Cobain. Lala. Bikinanku enak. Manis. Coba. Kayak aku.
Pahit. Ano tak cuwin na lah. Nabita ko. Nurul. Sini dah pegangin. Tanganku jangan digigit. Enak kan? Enak. Gimana? Enak, enak, ya? Enak. Wah, wow, mantap. Manisin apa ya? Nih, sambal kecap bikinan aku dibantuin sama dua orang temanku karena aku nggak bisa masak. Nyambel aja, nggak tahu rasanya. Dasar. Tapi kan tetap belajar sama temen-temen ya. Masa sih cuman bikin sambal aja nggak bisa. Cewek apa cowok? Intinya ini udah enak lah. Ini juga jago masak. Hai, jago masak. Enak lagi. Aku bisanya makan. Ya udah, makasih buat yang udah nonton. Kalau pingin bikin sate, bikin barbeque tuh sambelnya kayak gini aja. Dijamin enak. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Enak banget guys. Gue mantap sekali guys. Gue kameranya mengendi. Kameran mengendi. Nah. Hei sambelnya. Gimana sambelku? Enak banget. Hei enak. Sambel apa ya? Kecap. Sambel wong apak. Sambel kecap. Enak ora? Enak ora sambel kecap. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak acting, etok-etok. Ini apa? Panas tapi dingin, nggak tahu. Tuh sambelnya udah habis, mana tunjukin? Artinya semangkok pas. Sekarang tinggal cabenya doang. Ditanya. Enak.